Yuk, kita coba bikin pengumuman pakai OpenArt AI. Tolong bikin pengumuman tentang soft launching. Aduh, apa nih produknya berarti namanya ya? Spreadsheet? Bukan. Data ya, data kali ya. Soft launching data chord lagu JKT48 dari Rangga Pranendra. Acara soft launchingnya tanggal 5 Oktober 2024. Nah, coba dengan prompt seperti ini kita coba create. Nah, tolong banget nih Bang AI nih. Saya pengen bikin poster tentang pengumuman soft launch. Masa poster begini nih, apaan kali ini, siapa coba nih? Ini siapa? Aduh, kagak benar ini Abang AI ini. Ini promptnya harus gue modifikasi kali ya, harus gue ganti kata-katanya biar dia ngerti. Gimana caranya ya? Customize kali ya, bukan salah gue. Apa langsung diedit di sininya aja langsung ya? Oh, ditambahin kata-katanya kali. Tolong sertakan tulisan. Iya dong, namanya poster tuh harus ada tulisannya biar jelas informasinya gitu loh. Please, jadi poster yang benar. Aduh, gak bisa nih. Ini siapa anjir? Wah, gak bisa gue bikin pengumuman lewat AI begini nih. Posternya ngasal banget ini Abang AI. Tapi intinya adalah teman-teman semua ngerti ya apa yang ingin saya sampaikan melalui video ini. Saya pengen bikin soft launching. Waduh, soft launching data chord lagu JKT48. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, jadi kan selama ini saya sudah membuatkan satu database di Google Spreadsheet. Nah, ini dia nih, yang isinya semua lagu JKT48, benar-benar literally semuanya dari yang terlama sampai yang terbaru. Nih, total kalau di data saya ada 369 lagu termasuk Chance No Jumban yang paling baru kemarin ya. Tapi menurut datanya Om JHS, saatnya kesempatan ini masuk entry ke 364. Kenapa demikian? Karena semuanya dia hitung nih, termasuk yang versi-versi yang new era, kemudian versi-versi yang lain seperti English version tuh dia masukin juga sebagai entry tersendiri gitu loh. Jadi semua masuk hitungan. Jadi datanya Om JHS itu lagu JKT tercatat sejauh ini ada 394 lagu. Sedangkan di data saya, karena saya mengexclude itu semua. Nah, jadi gue ngapain barusan? Coba kita urutin dari sini. Nah, kalau data, oh ya benar. Ini. Jadi lagu-lagu yang tidak termasuk, ya lagu-lagu yang hitungannya versi-versi lain itu saya berikan tanda lain gitu loh, kodenya beda. Jadi secara bersih, secara neto lagu JKT itu ada 369 menurut perhitungan saya. Dan ini semua saya bikinin semacam database-nya, dan dari data ini saya juga bikin tulisan tentang temponya berapa BPM, chord-nya main di tangga nada apa. Ketika saya udah pernah bikinin covernya, saya sertakan linknya di sini. Lalu kalau ada chord tutorialnya, saya taruh videonya di sini. Dan ini yang paling penting nih, mau saya bagikan ke kalian, kolom lirik dan chord-nya yang ketika kita akses, misalnya ini nih 712 nih, kita klik, dia akan langsung mengarahkan kepada sebuah data chord. Nah, tulisan chord ini tentu akan sangat berguna untuk teman-teman yang sedang dan mau belajar lagu-lagu JKT. Nah, ini merupakan salah satu program saya, dan rencananya database gede ini pengen soft launching, artinya pengen saya rilis gitu ya, supaya bisa diakses oleh semua pihak itu tanggal 5 Oktober tahun ini. Alias waktunya gak nyampe sebulan lagi dari sekarang. Sementara ini masih banyak yang bolong sebenarnya ya, belum lengkap ini. Data-data chordnya harus saya tulis lagi.
harus saya isi dan selesaikan. Masih banyak banget yang bolong ini. Dan pada tanggal 5 Oktober udah harus soft launching. Tapi namanya judulnya masih soft launching, tentu misalnya nanti masih ada yang belum selesai, akan saya selesaikan sesegeranya. Grand launchingnya tahun depan, mungkin tanggal 1 Juni 2025. Itu yang mau saya sampaikan melalui video ini. Semoga bisa terkejar. Dan buat teman-teman semua, nantikan 5 Oktober soft launching daftar lagu JKT48 spreadsheet bareng Rangga Pranendra. Paham?